Cubaan suara. Cikgu Ras sudah ada ke? Cubaan suara. Boleh dengar tak? Boleh, Puan. Okey. Clear. Cikgu Aras boleh masuk ke? Okey. Di YouTube boleh dengar tak suara? Ada keluar suara? Kita cuba. Cikgu Rani. Cikgu Arasu macam belum ada lagi ni ya? Sudah masuk, Puan. So, okey, bagus. Boleh type dulu lah dekat ruangan chat di YouTube ataupun dekat Meet, tengok dari mana, dari Selangor ke, dari negeri mana ke, sebab link kita dah tersebar satu Malaysia. Kalau boleh kenalkan diri kita sebelum tunggu buku 2.
ada gambar anak-anak ya? Ada anak murid masuk ke? Kita buat ni kelas ni untuk cikgu ya. Hima, Himanish dan Sirui. Dia nak dengar. Ya, murid yang nak belajar ke cikgu yang nak belajar? Okay, Salwani dari Tulang. Nur Izian dari SK SMK Taman Si. Pelabuhan Kelang. Banyak Kelang ni. Kuala Langat, Hulu Langat, Sarida. Baguslah Kelang dah banyak dah. Kuala Langat ada tak? Dia sokong orang apa? Orang Kelang lah ni. Arang saya. Seri. Betul lah sebab dah orang Kelang yang bagi slot. Patutlah. Tak apa, kita naikkan Kelang. Okey, dah 214 orang. Kita tunggu dating. Sebab nanti lagi Cikgu Rani ke? Cikgu Rani ke jadi ni? Cikgu Rani jadi MC ya? Ya. Okey, kita tunggu dating saja. Ada saya nak ambil 40 ya. Bagus lah. Cikgu Rani tetap dan berpencin. Datin dah. Boleh. Datin dah respon lah sekejap kita tunggu. Nak tanya GU dah masuk semua ke? Ada lagi yang belum. Cikgu Hafiz belum masanya? Tak, saya nak admit ni, saya nak hadkan ni. Panggil GU belum masuk. Dah ada. Okey. Tadi nampak, tadi kat selatan kan? Sekejap utara, sekejap selatan, sekejap timur. Nampak dayu-dayu menderu-deru admit ni. Sejak bila Amak Rifai tu jadi perempuan? kena request nama sendiri tak boleh ke? Seorang je. Okey, kita ready. Cikgu Rani. Okey. Sekejap. Dekat YouTube okey kan semua? Saya tak buka pun YouTube ni, tengok dekat StreamYard je ni. Okey kan? Kalau okey tolong Madum bagi balas. YouTube okey semua? Dekat YouTube ada 90 orang. Sekejap saya stop di sini. Buka, balik, balik dan tajuk nak screenshot. Kejap. Kak Yati buka dua ke? Bunyi. Echo. Kak Yati echo. Jangan ambil. Okey, senyum semua. Buka video pun. Jap. Okey, 1, 2, 3. Okey, dan. Mintalah cikgu buka kamera dulu nak ambil gambar. cikgu buka gambar, kita buka kamera. Ada orang nak ambil gambar ni. Cikgu semua, jom kita ambil gambar dulu sekejap. Kak, kita berkenalan. Siapa ambil gambar? Okey, saya ambil. Okey, 1, 2, 3, senyum. Okey, saya ambil. Tapi tak dapat semua tau. Yalah. Okey, saya tak boleh ambil sebab. Tapi tak dapat semua tau. Okey. Okey, cikgu Rani, bermula. Ada echo lah suaranya. Saya rasa tu Kak Yati.
Puan Yati tu Eko. Kejap. Dah ada Datin ke? Macam tak nampak Datin. Kalau tak ada. Datin nak masuk sekejap eh. Kejap. Oh, Datin kata tak boleh join. Okey, teruskan. Kalau dia sempat masuk lepas ni. Tak. Kenapa tak boleh join? Sebabnya penuh ke? Rasanya macam dah penuh kot. Ataupun dia ke bawah. Puan Yati, saya rasa Datin minta tu dia punya request tu bawah. Kena cari bawah. Ada lagi 340. Ada lagi masalah ni. Masalahnya saya tak boleh buka laptop ni. Dekat handphone tu dia tak boleh scroll bawah. Saya. Tak apa, nanti saya deny dia. Apa saya present je kot? Siapa yang ni? Sebab Datin ni dia masuk dulu tempat kita. Nanti dia akan sambung dengan meeting yang di sini tak? Suruh Datin has join balik, saya terdeny dia. Yeah. Suruh Datin join balik, saya terdeny dia. Sekejap ya, kita sabar sekejap nak tunggu timbalan pengarah kita masuk hari ni. Dia ada masalah sebab ni ramai ni, 240. Bila permohonan banyak dia susah nak approve lah. Kita dah tak boleh approve ramai, kalau nanti dia tak boleh masuk. Sekejap ya, kita bagi lagi dalam seminit dua lagi. Kalau tak dapat juga, kita minta kemudianlah penutup ke. T. Ya, Datin kata C juga tak boleh masuk. Tak ada siapa yang accept. Dah. Datin dah masuk dah. Dah ke tu. Okey. Okey, Cikgu Rani. Dah masuk dah. Alhamdulillah. Kenapa? Tak kenal saya tu. Tak nampak Selangor depan tu. Admin tolong okay. Rekod. Besar. Admin tolong rekod. Saya tak boleh rekod. Okey, Cikgu Rani boleh mula. Baik. Okey, boleh dengar suara saya ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bertemu lagi untuk sesi 2021 dalam wahana maya, dalam majlis perkongsian ilmu. Iaitu PDPR, Kemahiran Menulis, Kit Cemerlang Mengarang, Selangor. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya ucapkan kepada semua rakan guru dan warga maya pada petang ini. Alhamdulillah. Yang dihormati, Datin Nur Faridah binti A. Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang dihormati, Puan Azilawati binti Abu Bakar, KPP, Unit Bahasa, SBP, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang dihormati, Puan Rubiatun binti Ibrahim, Pegawai Bahasa, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Para SIC Plus, rakan-rakan, jurulatih utama Negeri Selangor. Ketua-ketua panitia, seterusnya guru-guru yang dikasih sekalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul rebana di tengah serambi. Ada sebab, ada kerana, maka kita berkumpul dalam wahana maya ini. Kalau nak tahu dalamnya teluk, tanyalah siput. Kalau nak tahu luasnya padang, tanyalah belalang. Kalau nak tahu tingginya langit, tanyalah elang. Maka tak salah tempat kita berada di sini untuk satu sesi perkongsian ilmu pada petang ini. Baik. Tetap buluh kajang 10, laksana di titik, kias ibarat. Angkat tangan jari 10, doa di pohon, mohon rahmat.
Dengan itu, saya mempersilakan saudara Abdul Hafiz Bika Berzaman untuk memimpin lafaz doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahir mu'afi, bismillahir ladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahir mu'afi, bismillahir ladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahir mu'afi, bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiyun 'alim. Allahumma ya Allah, engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala pujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Kepada engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis kami pada petang ini, iaitu Bengkel Kit Cemerlang Mengarang bagi negeri Selangor, yang diadakan dan berkatilah padanya keberkatan dari awal hingga ke akhir. Allahumma ya Zal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami daripada berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrati a'yunil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min zurriyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada mara bahaya dan malapetaka, terutamanya penyakit pandemik COVID-19 ini. Allahumma ya Allah, sejahterakanlah kehidupan kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada bala malapetaka ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita dalam penerangan Allah dan dalam lindungannya. Terima kasih ucapkan pada Cikgu Abdul Hafiz atas pimpinan lafaz doa sebentar tadi. Alhamdulillah. Baik, rakan-rakan, guru-guru yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, okay, kita teruskan bengkel kita pada petang ini dengan mendengar kata-kata motivasi dan suntikan semangat daripada Yang Berusaha Datin Nur Farida binti Ebakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor pada petang ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Yang Berbahagia Datin Nur Farida binti Ebakar untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam JTN Selangor terbilang. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada petang ini. Terima kasih Cikgu Rani ya, dan juga Cikgu Hafiz ya sebagai pembaca doa kita tadi. Dah beberapa hari ini ya cikgu-cikgu melaksanakan PDPR ya. Terima kasih dan saya harap cikgu terus bermotivasi tinggi ya untuk melaksanakan PDPR untuk anak-anak kita. Ya, bagi dua minggu ini 9 hari sahaja. Ya, hari Wesak nanti pada minggu hadapan tak adalah ya PDPR ya. Suasana keadaan kita menuntut ya guru-guru kita untuk mengajar dari rumah. Ya, so jangan mengajar dari rumah ini kita, saya faham, saya maklum ya bahawa guru-guru menghadapi banyak cabaran ya, banyak cabaran dengan perlu menjaga anak-anak ya, dengan perlu menjaga suami dan mungkin ada juga yang menjaga ibu bapa di dalam rumah sendiri ya.
Yang ini menuntut tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu kita menjaga ahli keluarga juga di samping untuk melaksanakan ya PDP secara dalam talian atau secara luar talian dan cikgu berada di rumah. Ya. Kalau berada di sekolah, tak ada orang lain yang mengacau kita atau mengganggu tugas yang kita laksanakan. Ya. Saya faham dan saya tahu bahawa ya, mengajar secara bersemuka ini lebih efektif dan juga lebih baik. Ya, dan ramai guru-guru kita yang suka mengajar secara bersemuka. Walau bagaimanapun, ya, kita harus merubah ya, cara pendekatan kita dalam PDP, dalam pengajaran kita, dalam pembelajaran anak-anak kita. Ya, kita bukan hanya mengajar cara yang baru, teknik yang baru, ya, tetapi juga kita mengajar anak-anak kita untuk belajar cara baharu. Cara baharu. Kalau bersemuka lain caranya, tetapi kalau dalam talian lain caranya. Kalau menggunakan modul juga lain caranya. Ya, saya memandang tinggi, ya, dan juga memberikan penghargaan, ya, ingin memberikan penghargaan kepada semua guru-guru yang berada di sini, yang berada dalam talian untuk bengkel pada hari ini. Ya, satu bengkel yang sangat perlu, ya, untuk guru-guru bahasa Melayu mengajar anak-anak kita untuk menulis karangan, untuk mengarang. Ya, KCMS merupakan satu modul yang sangat baik. Ya, dia kalau perkara benda yang baik tidak digunakan sebaiknya, tiadalah gunanya, betul tak? So kalau satu modul itu, satu program itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, baiklah jadinya. Tapi jika tidak, kita tidak memanfaatkan kebaikannya, kita tidak memanfaatkan kelebihannya, kita jugalah yang berada pada tahap kerugian. Ya, pada saya kita rugi kerana kita tidak menggunakan sesuatu itu sebaik mungkin. Ya. Kalau kita bercerita tentang mengarang ini, saya sebagai murid ni kan, kalau saya sebagai murid pun saya rasa saya perlukan ilmu itu, saya perlukan kemahiran tersebut untuk saya mengarang. Ya. Mengarang adalah bukan seni, bukan kemahiran yang datang tiba-tiba. Ia perlu diajar bagaimana untuk mempunyai idea-idea untuk menulis. Ia perlu diajar kepada murid-murid apakah bahan-bahan bacaan yang perlu anak-anak kita dekatkan diri atau membaca. Ya. Kalau saya dulu malas membaca, pada saya menulis esei ini adalah satu perkara yang saya sangat tak suka. Kalau saya begitu dan cikgu mempunyai perasaan begitu, apatah lagi pada anak-anak kita. Kan? Apatah lagi pada murid-murid kita. Kalau murid kita ini juga tidak suka menulis, tidak suka mengarang, tapi mengarang ini memberikan memberikan tahap pencapaian yang tinggi, ya. Kalau kita cakap tentang peperiksaan lah, bila murid kita duduk untuk peperiksaan, mengarang ini atau menulis esei ini adalah orang kata bahagian yang paling banyak markahnya. Kalau di situlah kelemahannya, di situlah tipinya nanti akan rendah. Kalau kita melihat kepada pentaksiran bilik darjah ni, di situlah nanti kelemahan anak-anak kita terselah. Kalau kita tidak dapat mengajar mereka dengan cara yang betul. Ya? So alhamdulillah kita ada modul KCMS ini akan diajar cara daripada basic. Ya? Nah, daripada basic, sekolah rendah pun boleh guna, sekolah menengah pun boleh guna. Cuma gaya pengajaran cikgu lah perlu di ubah suai, ya, perlu diubah suai bagaimana untuk menggunakan ya aspek-aspek yang akan diajar oleh JU-JU kita.
So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Azilawati, Puan Ruby Atun ya, dan juga JU-JU-nya, ya, penulis-penulis KCMS ya, yang bersama-sama merealisasikan ya, satu inovasi yang digunapakai seluruh negeri Selangor. Ya, so saya mohon cikgu-cikgu gunalah sebaik mungkin. Boleh adopt dan adapt, ya, boleh adopt and adapt. Dan saya mohon sekali lagi kita lihat apakah kelemahannya. Boleh, setiap perkara yang kita buat itu mesti ada penambahbaikannya. So saya mohon jika ada perkara yang boleh kita tambah baik kepada modul ini, silakan berikan cadangan, ya, berikan laluan kepada para JU untuk menambah baik. So begitu juga dengan persembahan yang akan apa ni, taklimat ataupun perkongsian ilmu yang akan diberikan oleh JU kita pada hari ini, Cikgu Rani, Cikgu Arasu dan seorang lagi dekat poster tu, saya tak perasan pula siapa namanya. Kepada semua, kita ada barisan JU ramai. So setiap PPD boleh boleh melaksanakan ladap, boleh melaksanakan bengkel dengan memohon bantuan ya daripada rakan-rakan JU kita. Ya. Tak ada bayaran pun, secara sukarela ya cikgu-cikgu kita membantu guru-guru di negeri Selangor. So saya harap selepas penggunaan ini anak-anak murid kita akan berada pada tahap penguasaan yang tinggi dalam menulis dan mengarang esei ya, mengarang karangan, menulis karangan ya. Dan JPN Selangor akan terus terbilang dengan kemenjadian murid kita yang cemerlang ya. So terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada semua JU. Alhamdulillah dapat bersama-sama pada petang ini dalam menimba ilmu, dan menimba ilmu ini bukan setakat di sini saja. Kita akan menimba ilmu pada setiap masa yang kita ada ruang dan peluang. So grab lah, ya, ambillah peluang ini untuk kita terus ya meningkatkan kemahiran kita. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datin Farida binti Ifakah tadi, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran JPN Selangor. Alhamdulillah, semoga suntikan semangat dan inspirasi yang telah dilontarkan oleh Datin tadi dapat memotivasikan kita untuk terus mengajarkan kemahiran menulis khasnya walaupun ada dalam PDPR sekarang ini, insyaAllah. Bagi meneruskan bengkel pada petang ini dan tidak mahu melengahkan masa, dengan segala hormat saya menghadirkan Encik Arasu, anak dan sekat, selaku penceramah kita pada petang ini dari SJKT Ladang Highlands Club, merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu dan juga jurulatih ulang utama daerah KIT Cemerlang Mengarang Selangor kita. Okay. Dengan segala hormatnya saya persilakan Cikgu Arasu untuk teruskan ceramah beliau. Silakan Cikgu Arasu. Okey, terima kasih Cikgu Abdul Rani. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Datin Nur Farida, Puan Nur Azilawati dan Puan Ruby Atun serta rakan-rakan guru sekalian. Baik, sebelum saya memulakan perkongsian saya memperkenalkan dahulu diri saya. Saya Cikgu Arasu, Ketua Panitia Bahasa Melayu dari SJKT Ladang Highlands Kelam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada JPN Selangor kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perkongsian ilmu BM 2021 dengan menyampaikan sebuah tajuk iaitu penggabung jalinan teknik KCMS dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Okey. Baik, boleh dengar ke cikgu suara saya? Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh, jelas. Boleh. Jadi hari ini saya akan berkongsi tiga teknik, okay, tiga teknik seperti mana yang saya telah buat dalam kajian tindakan saya, pertandingan kajian tindakan pada tahun lepas. Saya telah menggabungkan tiga teknik iaitu teknik tik, teknik bograf dan teknik kecahah.
untuk pelajar sekolah rendah untuk menulis karangan dengan mudah. Okey, jadi saya akan kongsikan macam mana nak buat teknik ini. Baik, sebenarnya teknik tik dan teknik kecahan ini diperkenalkan untuk sekolah menengah, tapi saya telah mengambil teknik itu dan menggabungkan dengan teknik bograf supaya boleh diberikan kepada pelajar sekolah rendah juga untuk memudahkan mereka menulis karangan dan menjadikan karangan mereka mantap. Okey, sebenarnya perkara yang saya nak sampaikan di sini adalah sebenarnya teknik PDP yang kita boleh gunakan secara bersemuka. Okey, kita boleh mengajar murid dalam kelas. Kalau kita bersemuka, kita boleh menyampaikan murid kepada murid. Tapi kita masih boleh menggunakan kaedah ini untuk menjalankan PDPR. Okey, PDPR dari segi offline pun boleh, online pun boleh dan offsite pun boleh. Tiga-tiga pun kita boleh gunakan. Tiga-tiga teknik tu kita boleh gunakan cara ini. Okey. Baik, pertama sekali, teknik tik. Teknik tik ni digunakan untuk menulis pendahuluan. Di mana kita sedia maklum teknik tik ni ada tiga perkara penting, iaitu tema, T untuk tema, I untuk isu dan K untuk kehendak soalan. Dan murid hanya perlu tulis tiga ayat sahaja, iaitu untuk tema satu ayat, untuk isu satu ayat dan untuk kehendak satu ayat. Tiga ayat sahaja. Okey, baik. Macam mana nak tulis tiga ayat itu? Langkah pertama, murid kena baca soalan dengan teliti. Contoh, amalan membaca haruslah dipupuk dalam kalangan murid sejak kecil lagi. Huraikan kebaikan amalan membaca. Okey, kalau cikgu nak guna template ini, jikalah kita mengadakan PDPR secara online, iaitu melalui Google Meet ke Zoom ke, kita adakan kelas, saya sudah sediakan kotak dekat sini, kotak dalam dua warna. Jadi guru boleh ambil kotak ni, letakkan dekat kata kunci supaya murid jelas yang mana satu kata kunci yang kita perlu highlight. So benda ini jadi interaktif sikit lah. Jadi kalau kita bagi murid secara offline, kita ambil template ini, kita email kepada murid, suruh murid yang sediakan semua, so senanglah murid untuk letakkan kotak ini di kata kunci yang betul. Okay? Lepas tu murid-murid haruslah mengenal pasti tik, T-I-K daripada soalan ini. Okey, murid akan dapat kata kunci, lepas itu murid kena kenal pasti tik. Macam mana nak kenal pasti tik? Okey, tema. Tema ni kita boleh ambil daripada soalan. Okey, macam mana kita nak kenal pasti tema? Okey, salah satu cara untuk kenal pasti tema adalah sangat mudah. Kita lihat semua kata nama. Kita lihat semua kata nama yang ada dalam soalan ini. Contoh dekat sini, amalan membaca, murid. So amalan membaca ada, murid ada, dua-dua kata nama. Kita boleh menggunakan kedua-duanya sebagai tema. Kita boleh jadikan amalan membaca tema, kita boleh jadikan murid sebagai tema. Okey, contoh saya dalam soalan ini mengambil amalan membaca sebagai tema. Jadi murid akan tulis dekat sini lah amalan membaca. Ataupun kalau secara online kita boleh tulis, cikgu-cikgu boleh tunjukkan kepada murid amalan membaca. Jadi murid akan nampaklah apa tema untuk soalan ini. Selepas itu kita perlu kenal pasti isu. Okey, isu kita perlu ambil daripada ada soalan dia akan bagi isu dan ada soalan tak ada isu. Kalau soalan yang tak ada isu, kalau saya lah biasanya saya ajar murid sekolah saya senang je. Kalau tema amalan membaca, isu dia ramai orang tak suka membaca. Kalau temanya amalan bersukan, jadi isunya adalah ramai orang tidak suka bersukan. Kalau temanya cara-cara menjaga kesihatan diri, isunya ramai orang tidak menjaga kesihatan diri. So simple je. Tema dia, kita ambil tema itu dan kita katakan ramai orang tidak buat tema itu. Tidak mementingkan tema itu. Okey, itu adalah isu dia. Okey, kehendak soalan kita ambil daripada soalan yang warna hijau ni, kotak warna hijau. So oleh sebab ada kotak berwarna dekat sini, nanti murid-murid senang untuk identify yang mana satu kata kunci. So saya akan bagi tahu ambil di manakah kata kunci dalam soalan, murid akan jawab kotak warna hijau. So senanglah amalan kebaikan. So ambil dua-dua ni letak dekat sini. Kebaikan membaca. Okey, so dalam soalan ini, dalam teknik tik ni,
kita kena ingat ataupun kita kena ingatkan murid bahawa tema mestilah sentiasa positif. Tak ada tema yang negatif ya cikgu. Kalau temanya negatif, dia tidak akan jadi tema. So semua tema ialah positif, mesti positif. Okey, dan saya ajar murid saya isu biarlah sentiasa negatif. Jadi tema positif, isu negatif, kehendak soalan adalah tajuk yang kita nak tulis. So kalau kita lihat flow, kalau kita lihat flow menulis pengenalan, okey, sangat senang. Saya bagi tahu flow cikgu. Okey. Tema is very important, but so many people don't want to do that. So I am going to write about this. Itu flow dia cikgu. Tema sangat penting tapi ramai orang tak nak buat. Jadi saya nak tulis tentang tajuk ini dalam karangan ini. Itu flow dia. Boleh tak cikgu? Setakat ni okey tak cikgu? Flow dia. Cikgu boleh faham tak flow dia? Minta respon cikgu. Tema sangat penting. Tetapi masalah ini berlaku. Jadi saya nak tulis karangan pasal ini. Jadi itu adalah flow untuk teknik T. Kita lihat contoh ayat. Saya akan tunjukkan ayat mudah dulu. Saya akan tunjukkan ayat mudah. Nanti cikgu-cikgu boleh kembangkanlah, kembangkan kepada ayat yang kompleks pun boleh. Tak ada masalah. Okey, tema. Tema, okey, yang warna merah ni kan cikgu. Yang saya warnakan di sini dengan warna merah adalah benda yang kita sudah kenal pasti dalam teknik T. Tema amalan membaca sudah ada dekat sini. Ramai orang tidak suka membaca, sudah ada dekat sini warna merah ni. Dan kehendak soalannya adalah kebaikan membaca, sudah ada dekat sini. Jadi murid-murid perlu membina ayat mudah menggunakan perkataan-perkataan ataupun frasa yang telah mereka kenal pasti dalam teknik tik tadi. Contoh, amalan membaca. Saya bagi ayat yang sangat mudah cikgu. Cik, untuk tema, ni teknik untuk membina ayat tema cikgu. Tadi saya kata tema mestilah positif. Kalau positif, mestilah tema itu penting. Mesti penting kepada manusia. Jadi kita ambil idea itu. Tema sangat penting. Ataupun tema amat penting. Nah, kita ambil idea itu. Jadi saya gunakan idea ini dalam membina ayat macam ini. Amalan membaca merupakan aktiviti yang sangat penting kepada manusia. Jadi ini ayat mudah. Kalau mudah itu memang tak boleh tulis lah cikgu. Memang tak boleh tulis. Kita tulis ayat yang seberapa mudah pun jadi. Amalan membaca sangat penting kepada manusia. Amalan membaca sangat penting pun bolehlah cikgu. Amalan membaca sangat penting. Kalau nak tambah lagi sikit, amalan membaca merupakan aktiviti yang sangat penting. Nak tambah lagi, amalan membaca merupakan aktiviti yang sangat penting kepada manusia. Janji murid dapat idea untuk menulis ayat pertama. Sebab most of the students, kebanyakan murid mempunyai masalah starting trouble. Tak tahu macam mana nak memulakan ayat itu. Jadi kita bagi idea kepada murid. Tema sangat penting. So tak kisahlah apa tema, mesti penting. Kesihatan penting, keselamatan penting, sukan penting, akademik penting, membaca penting, menabung penting. Semua tema ialah benda yang penting. Jadi kita gunakan aspek itu, teknik itu untuk membina ayat pertama. Tema merupakan benda yang sangat penting. Jadi itu adalah cara menulis ayat tema. Ayat kedua ialah ayat isu. Untuk menulis ayat isu, bagi pelajar saya di sekolah saya, biasanya murid akan gunakan dengan penanda wacana. Namun begitu. Saya kata tema is very important. Unfortunately, malangnya. Namun begitu, ramai orang tidak suka membaca. Ramai orang tidak suka membaca. Ini sudah dikenal pasti dalam teknik tik. Ramai orang tidak suka membaca. Kerana apa? Okey, kalau murid itu sangat lemah, namun begitu, ramai orang tidak suka membaca. Sudah cukup. Sudah cukup setakat membaca. Kalau pelajar itu pelajar yang boleh menulis, jadi kita tambah ke belakang. Kenapa dia tak suka membaca? Dan reason kan? Reason kenapa dia tak suka membaca, alasan tu, saya dah sediakan dua alasan dekat sini. Pelajar boleh pilih mana-mana satu alasan. Okey, alasan pertama. Namun begitu, ramai orang tidak suka membaca kerana sibuk dengan kerja masing-masing. Namun begitu, ramai orang tidak suka membaca kerana menganggap tidak penting. Contoh lain cikgu, amalan menabung. Namun begitu, ramai orang tidak suka menabung kerana menganggap tidak penting. Namun begitu, ramai orang tidak suka menabung kerana sibuk dengan kerja masing-masing. Boleh? Okey, contoh lagi. Cara-cara menjaga keselamatan diri di jalan raya. Contoh, cara-cara menjaga keselamatan diri di jalan raya. Namun begitu, ramai orang tidak menjaga keselamatan diri di jalan raya kerana menganggap tidak penting.
Jadi murid boleh pilih salah satu alasan ini yang sesuai untuk tajuk yang mereka nak tulis. Okey, kalau pelajar tu memang lemah sampai membaca pun cukup. Namun begitu ramai orang tidak suka membaca. Namun begitu ramai orang tidak suka menabung. Namun begitu ramai orang tidak suka menjaga kesihatan diri. Tidak suka tidak menjaga keselamatan diri di jalan raya. Okey, jadi kita ambil daripada tik di atas. Namun begitu apa masalah yang berlaku? Okey, itu adalah cara untuk menulis isu. Kehendak. Macam mana nak tulis kehendak? Tengok. Tema macam ni penting, tapi masalah ini berlaku. Jadi, saya nak tulis tentang perkara ini. Oleh itu, saya akan membincangkan pelbagai kebaikan membaca. Sudah cukup, cikgu. Oleh itu, saya akan membincangkan. Kalau pelajar itu memang susah nak hafal perkataan membincangkan, pelajar lemah nak. Saya akan membincangkan, perkataan itu panjang sangat. Kalau pelajar itu nak tukarkan perkataan itu, oleh itu saya akan menulis pelbagai kebaikan membaca pun okey. Saya akan menulis pelbagai kebaikan membaca. Boleh. Okey. Kalau pelajar itu boleh lagi tulis, bolehlah ada kemampuan lagi untuk tulis, pelajar pandai. Jadi biasanya kalau pelajar pandai, saya suruh dia letak dalam demi kesejahteraan bersama. Kalau pelajar itu boleh tulis lah. Kalau pelajar pandai nak tambah lagi, boleh. Demi kesejahteraan bersama. Kalau pelajar itu memang tak boleh tulis, oleh itu saya akan menulis pelbagai kebaikan membaca. Dot. Sudah cukup, cikgu. Okey? Then kita ambil tiga-tiga ini menjadikan satu perenggan lengkap. Amalan membaca merupakan aktiviti yang sangat penting kepada manusia. Namun begitu, ramai orang tidak suka membaca kerana menganggap tidak penting. Oleh itu, saya akan membincangkan pelbagai kebaikan membaca. Okey. Andai katalah cikgu, ini pelajar yang lemah sangat tulis karangan. Dia hanya boleh tulis sikit-sikit lah. Okey. Baik. Saya ambil benda yang sama. Okey. Okey. Amalan membaca sangat penting kepada manusia. Namun begitu ramai orang tidak suka membaca. Oleh itu saya akan menulis tentang pelbagai kebaikan membaca. Kalau pelajar lemah tulis macam ini pun okey cikgu untuk pengenalan. Sudah cukup. So budak-budak sudah ada idea untuk tulis apa, nak tulis apa. Memang first time kita buat memang budak tak faham. Kali pertama kita ajar memang budak tak faham. Kalau kita terus mengajar, budak akan dapat pattern untuk menulis ayat-ayat ini. So, lama-kelamaan budak itu sudah biasa dengan ayat-ayat ini dan dia boleh buat. Okay? So, ini adalah cara untuk menulis pengenalan mudah dalam sesebuah karangan. Setakat ini ada soalan tak, cikgu? Ada soalan tak, cikgu? Terima kasih, cikgu Ramlah. Terima kasih. Okey, baik kita lihat satu lagi contoh menulis pengenalan cikgu. Satu lagi topik kita bincang, okey, menulis pengenalan. Okey. Baik, soalan ini. Banyak punca berlakunya penyakit yang dihadapi rakyat di negara ini bermula daripada pengabaian kesihatan diri. Jelaskan cara-cara menjaga kesihatan diri. Cara-cara menjaga kesihatan diri. So, seperti mana saya bagi tahu murid kena kenal pasti kata kunci iaitu TIK. Tema mesti ada dalam soalan. Mesti ada dalam soalan. Okey? Temanya yang ada dalam soalan ini ialah kesihatan diri. Kesihatan diri adalah sesuatu yang positif dan penting kepada masyarakat. Penting kepada manusia. Itu idea yang kita perlu sampaikan kepada murid. Isu kita ambil daripada tema, kita jadikan negatif. Kesihatan diri sangat penting. Ramai orang tidak menjaga kesihatan diri. Ramai orang tidak menjaga kesihatan diri. Okey. Ya. Yeah. Okey. Ramai orang tidak menjaga kesihatan diri. Jadi apa yang saya nak tulis dalam karangan ini? Cara-cara menjaga kesihatan diri. Tulis kat bahagian ini. Okey. Cara-cara menjaga kesihatan diri. Sekarang kita jadikan tiga-tiga benda ini menjadi ayat lengkap. Macam mana? Okey. Kita guna teknik yang sama. Tema mestilah sangat penting.
kesihatan diri merupakan aspek yang sangat penting kepada manusia. Ini ayat mudah. Kalau pelajar itu nakkan lagi ayat yang mudah, kesihatan diri sangat penting kepada manusia. Cukup. Kesihatan diri sangat penting kepada manusia. Okey, isu, problem. Apa problem dia? Namun begitu, ramai orang tidak menjaga kesihatan diri. Dia tulis sampai tidak menjaga kesihatan diri pun sudah cukup, cikgu, untuk pelajar yang lemah. Kalau pelajar yang nak tulis lagi kerana menganggap tidak penting. Okey, kerana menganggap tidak penting. Ha, saya dah bagi dekat sini. Boleh pilih je mana-mana. Namun begitu, ramai orang tidak menjaga kesihatan diri kerana menganggap tidak penting. Itu ayat isu. Kehendak. Oleh itu, saya akan membincangkan pelbagai cara untuk menjaga kesihatan diri. Pelbagai cara untuk menjaga kesihatan diri. Kalau pelajar nak tulis lagi, kat belakang ni boleh sambung. Boleh sambung demi kesejahteraan bersama. Boleh tulis, tak ada masalah. Okey, jadi kita gabungkan tiga-tiga ayat ini menjadi perenggan lengkap. Kesihatan merupakan aspek yang sangat penting. Aspek yang sangat penting kepada manusia. Namun begitu, ramai orang tidak menjaga kesihatan diri kerana menganggap tidak penting. Oleh itu, saya akan membincangkan pelbagai cara untuk menjaga kesihatan diri. Okey, kalaulah saya mudahkan lagi ini. Saya mudahkan lagi perenggan ini. Macam mana? Okey, contoh. Untuk pelajar yang nakkan ayat yang lagi mudah. Kesihatan sangat penting kepada manusia. Namun begitu, ramai orang tidak menjaga kesihatan diri. Oleh itu, saya akan menulis tentang pelbagai cara untuk menjaga kesihatan diri. Takkan ni ada soalan ke cikgu? Sebelum kita buat tugasan segera yang pertama. Ada ke cikgu? Setakat ni okey lah. Tak ada. Dalam ruangan cikgu pun tak ada soalan. Okay. Teruskan. Okey, baik. Jadi kita teruskan dengan tugasan segera yang pertama. Saya akan masukkan link Google Form dalam chat. Okey. Baik. Sekarang cikgu-cikgu diminta buat tugasan yang diberikan cikgu. Kita ambil sedikit masa. Cikgu-cikgu boleh mula? Cikgu-cikgu boleh laksanakan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Arasu. Kita cuba sama-sama cikgu, kita aplikasikan apakah yang disampaikan oleh Cikgu Arasu sudah tadi. Silakan cikgu, supaya cikgu kita lebih faham, lebih jelas bagaimana kita nak laksanakan dalam PDPR atau PDP nanti. Silakan cikgu teruskan. Cikgu Arasu tunjuk dulu yang tick tadi, yang slide tick tadi mungkin dia nak tengok sebagai panduan. Boleh. Macam ada error lah cikgu, cikgu Arasu. Internal error. Tak boleh buka ya. Ada error. Sekejap ya, sekejap ya. Oh dah boleh, saya punya boleh. Cuba klik lagi sekali. Boleh. Ha, cuba klik lagi sekali. Boleh masuk, boleh masuk. Cikgu kalau boleh tulis ayat murid ya cikgu. Tulis ayat murid ya. Ayat murid lemah.
kita fokuskan teknik ACMS ni, kita fokuskan kepada pelajar yang lemah supaya dia boleh lulus. Dia boleh menulis. Dia boleh menulis. At least dia boleh menulis. Jadi kita bincang ayat murid. Okey. 7 orang. Okey. Okey. Baik, respon sudah banyak. Okey, boleh kita teruskan ya, cikgu? Boleh kita teruskan? Kita sudah dapat banyak respon. Kita teruskan. Baik, saya ambil beberapa contoh jawapan secara rawak. Okey. Okey, sebenarnya kan, sebenarnya dalam soalan saya dah jelas dekat sana tulis ayat lengkap kan. Ayat tema, ayat isu, ayat kehendak. Jadi cikgu minta cikgu tulis ayat dia. Ayat untuk tema, ayat untuk isu dan ayat untuk kehendak. Okay, kita ambil beberapa jawapan. Okey. Okey, baik. Kita lihat cikgu contoh yang ada dekat sini. Kita sambung. Okey, sebenarnya saya minta tulis ayat lengkap, ayat untuk tema, ayat untuk isu dan ayat untuk kehendak soalan. Cikgu dari SJKT Queen, Cikgu Ng Sim Cheng. Setiap tahun sekolah menganjurkan sukan tahunan sekolah. Okey. Baik. Dan isunya tiada murid menyertai sukan. Tiada murid menyertai sukan. Logik ke cikgu? Tiada murid menyertai sukan. Maybe kita boleh tulis masih ada ramai lagi ramai murid yang tidak menyertai sukan. Ramai murid tidak menyertai sukan. Ataupun sekelintir murid tidak menyertai sukan. Okey cikgu? Baik, dan ayat kehendak, faedah menyertai aktiviti bersukan. Ia tiada dalam ayat lengkap cikgu. Ada tak siapa-siapa tulis ayat lengkap? Cuba cek. Cek, okey. Ni cikgu Amelia. Kita cek cikgu Amelia punya. Ambil yang panjang-panjang. Okey. Nah, ini ayat cikgu ni. Okey, ini ayat cikgu. Kita lihat cikgu. Sukan merupakan aktiviti yang sangat baik dan menyihatkan tubuh badan.
Cikgu, ayat pertama ni cikgu, cikgu sudah ada menyihatkan tubuh badan. Menyihatkan tubuh badan ni cikgu dah masuk bahagian isi dah. Menyihatkan tubuh badan adalah faedah. Isi ya, faedah bersukan. Isi. Jadi dia kena ditulis di bahagian isi cikgu. Cikgu bukan rasa copy balik yang jadual tik tu letak kat bawah. Mungkin dia tak perasan sangat. Okay. Yang jadual tik tadi. Dalam slide. Ke atas. Okay, ambil yang tu. Yang pendek-pendek pun tak apa. Copy letak bawah. At least nanti dia nampak lah. Okay. Okay, letak bawah. Okay. Baik. Jadi Cikgu Amelia ni, sukan merupakan aktiviti yang sangat baik. Okey, sampai sangat baik ini sudah okey dah ayat murid. Ya, ini ayat murid. Okey. Sukan merupakan aktiviti yang sangat baik, aktiviti yang sangat penting. Okey, boleh, kita boleh terima dah. Okey. Namun begitu, okey betul, namun begitu terdapat segelintir masyarakat yang mengabaikan aktiviti sukan dalam kehidupan seharian. Ini ayat guru ni. Ini ayat guru memang bagus dah ni kalau tulis macam ini bagus. Okey. Namun begitu, the problem, apa masalah dia? Terdapat segelintir masyarakat mengabaikan aktiviti sukan. Okey. Oleh itu, kita nak tulis apa? Terdapat pelbagai faedah yang kita akan peroleh jika menyertai aktiviti bersukan. Okey, oleh itu terdapat pelbagai faedah yang kita akan peroleh jika menyertai aktiviti bersukan. Sebenarnya perkara yang kita nakkan dalam bahagian kehendak tu sudah ada. Mungkin ada ayat kot. Mungkin ada struktur ayat yang ada masalah sikit. Tak apa. Jadi oleh itu, dalam karangan ini kita akan bincang pelbagai faedah yang kita akan peroleh jika menyertai aktiviti sukan. Ini adalah perkara penting yang perlu ada dalam bahagian kehendak soalan. Boleh tak cikgu? Jelas ya? Memang kat atas-atas ni kan cikgu-cikgu yang tulis kat atas ni memang apa yang cikgu tulis ini betul. Tetapi tidak ada dalam ayat lengkap. Cikgu tulis bahagian yang apa tu short form. Cikgu tulis short form lah. Okay, dia sebenarnya cikgu, kalau... Cikgu Rasul tengok dekat YouTube. Buka YouTube sekejap. YouTube. Oh, tak boleh buka eh? Boleh silent kan YouTube? Sebab saya ada pin satu jawapan cikgu. Rushmani. Dekat dalam tu ada bawah chat atas lagi. Okey dia. Bukan lagi. Atas lagi. Lagi satu. Ah, ini. Okey ya. Yeah. You silent kan? YouTube tu you silent kan? Okay, buka. Okey. Oh, legging ya. Legging. Okey, tak boleh. Okey, you baca okay. Saban tahun temasha sukan diadakan di sekolah. Namun itu masih ada murid yang malu menunjukkan bakat mereka. Oleh itu saya akan membincangkan cara-cara menarik minat murid menyertai bidang sukan. Okey. Baik. Cikgu, kita lihat soalan ya cikgu. Kita lihat soalan. Soalannya ialah faedah menyertai aktiviti bersukan. Faedah. Tapi dekat sini, cara-cara menarik minat murid menyertai bersukan. Tajuk lain, tapi nak tulis lain. Tapi kalau di bawah itu, oleh itu, saya akan membincangkan faedah-faedah menyertai aktiviti sukan. Itu okey, betul. Sebab soalannya lain, tapi yang dibincangkannya adalah cara. Kata kunci dia berbeza. Soalan faedah, jawapan dia cara. Okey cikgu? Baik. Kita teruskan. Kita bincang satu lagi jawapan. Okey. Okey.
Okey, sukan merupakan aktiviti yang sangat baik. Namun begitu, ada murid tidak mementingkan sukan. Oleh itu, saya akan terangkan faedah menyertai sukan. Okey, lengkap. Bagus. Bagus. Sudah lengkap dah. Saya letak di bawah ini. Maksudnya kat sini, kalau saya boleh tambah Cikgu Rasul, Cikgu, kalau murid tu dia memang lemah untuk mengarang, kalau kita buat ayat simple macam ni pun budak dah bagus. Kita nak bantu murid tu untuk menulis. Mula-mula, lama-lama dia akan pandai. Dia akan tambah sendiri ayatnya. Yang ini sudah sudah cukup memadai untuk murid itu lulus. Cukup. Dia pada peringkat awal, murid yang tidak tahu menulis ataupun murid yang tidak tahu macam mana nak memulakan karangan, saya rasa benda ini jauh baik berbanding menghantar kertas kotor. So, tiga ayat mudah, budak itu sudah boleh hasilkan satu pengenalan yang mudah lah. Yang pengenalan yang lengkap. Ini adalah pengenalan yang lengkap. Sukan merupakan aktiviti yang sangat baik, namun begitu, koma, ada murid tidak mementingkan sukan. Oleh itu, saya akan terangkan faedah menyertai sukan. Ini bagus dah. Okey, cikgu, terima kasih. Siapa yang tulis ni? Cikgu Loga Nathan dari SJKT Sepang. Tahniah, cikgu. Tahniah. Okey, kita teruskan lagi, cikgu. Sekarang saya dah habiskan pengenalan, iaitu teknik tik sudah habis. Sekarang kita pergi kepada teknik untuk menulis penutup. Teknik untuk menulis penutup. Sekejap ya, cikgu. Okey. Boleh nampak, cikgu, slide dia? Boleh, boleh. Boleh, okey. Baik. Untuk menulis penutup. Okey, untuk menulis penutup, kita telah ada satu lagi teknik KCMS yang disebut sebagai kecaha. Teknik kecaha digunakan untuk menulis penutup. Okey, menulis penutup. Baik, apa itu kecaha? Ke maksudnya kesimpulan. Ke maksudnya kesimpulan. Ca maksudnya cadangan. Yang belakang ni ada SAM kan, cikgu? SAM ini nanti saya terangkan. Ini adalah cara yang mudah untuk menulis ayat cadangan. Nanti saya akan beritahu. Okey, H ni adalah harapan. Harapan. Okey, jadi murid hanya perlu menulis tiga ayat sahaja. Macam tik lah. T satu ayat, I satu ayat, K satu ayat. Jadi sama juga untuk kecaha. Ke satu ayat, ca satu ayat, ha satu ayat. Tiga ayat saja. Tapi kita, kalaulah kita bagi murid itu fikirkan balik. Fikirkan balik tiga benda yang baru. Kan, untuk menulis pengenalan. Tadi dalam teknik tik, budak itu sudah fikir tiga benda baru. TIK, tema isu kehendak. Budak fikir tiga perkara. Takkan pada, dalam bahagian penutup ni, kita bagi budak itu fikir lagi tiga benda. Okey, menyusahkan murid. Jadi saya dalam kelas saya, saya mengajar murid untuk mengambil maklumat daripada teknik tik, kita tiru saja maklumat supaya boleh menulis penutup ataupun boleh dimasukkan dalam bahagian kecaha. Macam mana nak meniru maklumat daripada tik dan masukkan dalam kecaha? Okey, ini dia. Cara mendapatkan maklumat dari teknik tik. Dia sangat senang sebenarnya. Dalam tik, ayat kehendak ni, dalam tik kan ayat kehendak, kita ambil ayat kehendak, kita tukarkan menjadi ayat kesimpulan. Ambil ayat kehendak, tukarkan menjadi kesimpulan. Okey? Ayat ca ni, cadangan, kita gunakan teknik SAM. Nanti saya akan terangkan teknik SAM. Untuk ayat harapan, kita ambil ayat isu dan memberikan penyelesaian kepada isu. Sebab harapan ini adalah, kita ada harapan. Okey, harapan itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi dalam teknik tik, kita sudah bincang masalah. Masalah itu, saya berharap masalah ini dapat diselesaikan. Saya harap isu ini dapat diselesaikan. Itu harapan saya. So, tiga perkara. Saya tunjukkan contoh, cikgu. Macam mana nak ambil contoh. Okey.
tadi ini adalah cara menulis pengenalan untuk tajuk kebaikan membaca. Tema amalan membaca merupakan aktiviti yang sangat penting. Isu dia, namun begitu ramai orang tidak suka membaca kerana menganggap tidak penting. Kehendak soalan. Oleh itu, saya akan membincangkan pelbagai kebaikan membaca. Sekarang, nak tulis, kalau kita nak tulis ayat kesimpulan, kita ambil, kita tiru maklumat daripada kehendak. Macam mana? Contoh, dalam ayat kehendak ni, kita cakap, saya akan membincangkan. That means, I'm going to discuss. Saya belum lagi bincang. Saya akan membincangkan. Dalam bahagian isi, saya telah membincangkan. Dalam penutup, saya sudah membincangkan. Jadi, lepas saya sudah bincang, saya sedar memang ada banyak faedah. Kalau sini saya kata saya akan membincangkan pelbagai kebaikan, dalam kesimpulan saya akan kata memang ada banyak faedah, memang ada banyak kebaikan. Kesimpulannya, aktiviti membaca memang memberikan banyak faedah. Kalau soalannya, kebaikan menabung. Oleh itu, saya akan membincangkan pelbagai kebaikan menabung. Kesimpulannya, aktiviti menabung memang memberikan banyak faedah. Saya telah tulis, saya nak bincangkan tentang kebaikan membaca. Dalam kesimpulan, saya kata, saya sudah bincang, memang ada banyak kebaikan membaca. Cikgu boleh kaitkan tak, cikgu? Di sini saya kata, I am going to discuss. Dalam kesimpulan, saya kata, memang ada banyak faedah. Contoh, kata kunci yang lain. Oleh itu, saya akan membincangkan pelbagai cara untuk menjaga kesihatan diri. Contoh, oleh itu, saya akan membincangkan pelbagai cara untuk menjaga kesihatan diri. Kesimpulannya, memang ada banyak cara untuk menjaga kesihatan diri. Dalam kehendak soalan, contoh yang kedua. Oleh itu, saya akan membincangkan pelbagai cara untuk menjaga keselamatan diri di jalan raya. Sekejap, Cikgu Arasu. Sekejap. Cikgu Irma. Cikgu Irma, tolong mute. Cikgu Irma, tolong mute. Okay, thank you. Okay, contoh yang kedua, Cikgu. Oleh itu, saya akan membincangkan pelbagai cara untuk menjaga keselamatan diri di jalan raya. Contoh, dalam kesimpulannya memang ada banyak cara untuk menjaga keselamatan diri di jalan raya. Jadi, saya main dengan perkataan memang. Memang ada banyak faedah. Memang ada banyak cara. Memang ada banyak punca. Memang ada banyak kesan. Jadi, saya main dengan perkataan memang. Jadi, pelajar ambil benda ini, tukarkan menjadi kesimpulan. Ambil kehendak, tukarkan kepada kesimpulan. Okey, kita lihat cadangan. Ayat cadangan ini sebenarnya kita nak bagi satu free advice. Kita nak bagi satu nasihat umum kepada orang lain. Nasihat umum kepada orang lain tentang tajuk yang kita nak bincangkan. Okey, apa itu SAM? S-A-M. S adalah siapa, A adalah apa, M adalah mengapa. Jadi, siapa kena buat apa untuk apa? Siapa perlu buat apa untuk apa? Iaitu mengapa? Jadi S ini yang warna hijau ini sebenarnya saya sudah kekalkan warna hijau. Semua topik kita boleh gunakan, setiap semua orang, setiap individu kita boleh guna perkataan macam ini. Semua orang. M ini saya kekalkan demi kesejahteraan bersama. Kekalkan. Jadi saya perlu main dengan A sahaja. Apa? Haruslah buat apa? Jadi kalau soalan ini kebaikan membaca. Jadi semua orang haruslah membaca demi kesejahteraan bersama. Contoh soalan, amalan menabung. Semua orang haruslah menabung demi kesejahteraan bersama. Contoh, menjaga kesihatan diri. Semua orang haruslah menjaga kesihatan diri demi kesejahteraan bersama. Keselamatan diri. Semua orang haruslah menjaga keselamatan diri demi kesejahteraan bersama. Sukan. Semua orang haruslah melibatkan diri dalam sukan demi kesejahteraan bersama. Ataupun semua orang haruslah aktif dalam sukan demi kesejahteraan bersama. Jadi warna hijau itu takkan tukar. Tak perlu tukar nak. Yang kita perlu main adalah dengan warna biru sahaja. Itu adalah teknik untuk menulis ayat cadangan dengan mudah. Kalau pelajar saya telah menerangkan teknik SAM. Tak kisah topik apa murid itu boleh tulis SAM. S-A-M. Semua orang buat, haruslah buat apa
demi kesejahteraan bersama. Itu adalah ayat cadangan. Ayat harapan ini adalah sebenarnya saya ambil isu. Masalah yang tadi saya katakan, ramai orang tidak suka membaca. Jadi apakah penyelesaian? Apakah saya harapkan? Jadi saya harap amalan membaca terus berkembang. Saya berharap amalan membaca terus berkembang. Ataupun kalau saya nak tulis amalan, sekejap ya. Okey, saya nak tulis amalan saya berharap amalan membaca tidak luntur. Pun boleh. Kalau soalannya adalah tentang amalan ke, aktiviti gotong royong, aktiviti menabung, aktiviti bersukan, aktiviti membaca. So, sesuatu aktiviti. Kalau tajuknya melibatkan sesuatu aktiviti, sesuatu amalan, dalam ayat harapan kita boleh tulis, saya berharapan amalan menabung tidak luntur. Saya berharap amalan membaca tidak luntur. Saya berharap amalan bersukan tidak luntur. Saya berharap amalan bergotong royong tidak luntur. Saya berharap amalan rumah terbuka tidak luntur. Kalau soalan itu bukan tentang amalan, contoh. Kalau soalan dia bukan tentang amalan, sekejap ya. Okey. Bukan tentang amalan dan kita boleh tuliskan harapan kita. Saya berharap amalan membaca terus berkembang. Saya berharap rakyat Malaysia menjaga kesihatan diri. Saya berharap rakyat Malaysia menjaga keselamatan diri. Saya berharap orang ramai mengamalkan gaya hidup sehat. Apa yang kita harap? Jadi saya gabungkan tiga-tiga ayat ini menjadi satu perenggan lengkap. Kesimpulannya, aktiviti membaca memang memberikan banyak faedah. Semua orang haruslah membaca demi kesejahteraan bersama. Saya berharap amalan membaca terus berkembang. Ataupun saya berharap amalan membaca tidak luntur. Kalaulah pelajar itu pelajar pandai. Pelajar itu pelajar pandai, dia boleh tulis. Dia boleh tulis. Jadi, kita boleh tambah sedikit. Okey. Kita boleh tambah sedikit. Macam mana? Okey, saya tunjukkan sekarang. Okey. Kalau ini adalah untuk pelajar yang boleh tulis. Kesimpulannya memang ada banyak cara untuk menjaga kesihatan diri. Semua orang haruslah menjaga kesihatan diri demi kesejahteraan bersama. Saya berharap amalan membaca terus berkembang dalam kalangan masyarakat. Ni kalau pelajar tu boleh tulis lah. Kalau pelajar tu boleh tulis. Dan saya bagi satu lagi tip cikgu. Ini selingan. Satu lagi tip. Nak menjadikan karangan ini lebih mantap lagi, saya biasanya ajak pelajar saya tambahkan satu peribahasa ke belakang. Kalau tidak dipecahkan puyung, manakan dapat agung. Siap. Peribahasa sahaja. Jadi ayat ini akan menjadi lebih mantap. Jadi kita boleh memberitahu pelajar yang pandai, yang mahir, yang boleh menulis untuk menulis peribahasa ini. Kalau pelajar itu lemah, yang pertama ini pun sudah cukup. Warna hijau ni sebenarnya budak itu sudah hafal. Perkataan kesimpulannya, semua orang demi kesejahteraan bersama, saya berharap. Semua perkataan ni budak sudah hafal. Lama kelamaan dia akan hafal. Tapi kita kena terus mengingatkan murid. Jadi ini adalah cara mudah untuk menulis perenggan penutup. Okey? Ada setakat ni okey ke cikgu? Boleh kita buat tugasan segera? Yang kedua. Jadi saya akan masukkan dalam chat. Okey, cikgu-cikgu diminta tulis ayat ya, jangan tulis keyword. Tulis ayat lengkap, ayat murid. Kalau boleh cikgu tulis ayat murid ya. Cikgu boleh mulakan? Cikgu klik link ini dan cikgu terus boleh buat. Kita akan lihat dalam bahagian respon ni. Okey, kecaha. Okey, saya buka Google Sheet.
Okey. Soalannya sama cikgu. Saya bagi soalan sama saja. Okey. Tulis ayat murid dia cikgu, ayat lengkap. Bukan kata kunci saja, ayat lengkap. Okey, sudah ada jawapan. Ada yang cakap tak boleh buka. Kalau tak buka, saya rasa mungkin error dengan Chrome ataupun apa internet yang digunakan. Sebab memang boleh. Ya, sebab sudah ada respon dah. Sepatutnya boleh. Ada ramai dekat video yang kata error. Cuba refresh ya, cuba refresh balik kalau boleh. Cikgu Dineshwari tekun nulis. Kalau tak boleh buka, cikgu boleh terus type dekat YouTube. Dekat ruangan chat tu boleh terus type. Boleh juga. Nanti saya akan tunjuk satu-satu yang mana boleh tunjuklah. Okay, sebab ramai yang komen ni tak dapat, tak boleh buka, tak boleh buka. Boleh type terus dekat ruangan chat. Cikgu Arasu tunjukkan soalan dia tadi. Sekejap, paparkan soalan yang Google. Okay. Boleh ni sebab ramai dah masuk. Okay, soalan dia. Cikgu Suriana mungkin tertinggal satu. Kenapa suara saya double ya cikgu rasa? Entah. Putih. Okey. Okey, boleh kita bincang ya? Boleh kita bincang? Okey. Boleh, boleh. Boleh. Baik. Okey, kita lihat ada beberapa contoh jawapan di sini. Okey, yang pertama, Cikgu Kamalia. Okey, kesimpulannya, memang terdapat banyak faedah bersukan. Okey, ini ayat murid. Baik. Semua murid diharapkan dapat menyertai aktiviti bersukan.
Cikgu, semua murid diharapkan. Semua murid diharapkan ini adalah sebenarnya ayat harapan. Okey, apa yang cikgu harapkan? Jadi ayat cadangan ini sebenarnya cikgu bagi satu nasihat umum kepada semua orang. Nasihat umum. Okey? Dan cikgu kena lihat soalan ya. Dalam soalan saya tak kata faedah bersukan kepada murid. Saya hanya bagi tahu faedah-faedah bersukan sahaja. Jadi dia sebenarnya tidak hanya fokuskan kepada murid sahaja. Okey cikgu, tapi ayat ini kalau cikgu tulis dekat bahagian harapan, okey memang bagus. Okey, baik. Jawapan kedua, Puan Zuraini, SMK Sri Kembangan. Kesimpulannya, bersukan memang mendatangkan banyak faedah kepada kita. Bagus. Semua orang haruslah bersukan demi kesihatan bersama. Bagus. Harapan saya agar amalan bersukan tidak luntur. Okey, ini memang lengkap. Okey, tanya Cikgu Zuraini, ini memang lengkap. Okey, seterusnya. Cikgu Nurliza, SK Taman Putra Perdana. Kesimpulannya, aktiviti bersukan memberikan banyak faedah kepada manusia. Betul. Semua orang haruslah sentiasa melakukan aktiviti bersukan untuk kesejahteraan bersama. Betul. Saya berharap agar aktiviti bersukan ini tidak akan luntur. Okey. Lengkap, cikgu. Saya rasa ini ayat budak sekolah menengah. Yang pertama dengan kedua ni ayat budak sekolah menengah. Okey, tak apa. Okey, yang seterusnya. Cikgu Mursyidah. Okey, kesimpulannya aktiviti bersukan memang memberikan banyak faedah. Semua orang haruslah bersukan demi kesejahteraan bersama. Saya berharap aktiviti bersukan terus berkembang. Okey, cikgu. Diterima. Bagus. Cikgu Siti Aisyah. Kesimpulannya, bersukan mempunyai banyak faedah yang akan diperoleh. Kesimpulannya, sukan mempunyai banyak faedah yang boleh kita peroleh. Semua murid haruslah menyertai aktiviti bersukan demi kesejahteraan bersama. Okey, saya berharap aktiviti bersukan perlu diteruskan pada masa akan datang. Bagus. Diterima, cikgu. Lengkap. Okey, Cikgu Nur Ashikin, Taman QPEX. Kesimpulannya, sukan sangat penting kepada murid-murid untuk mencapai kecemerlangan dalam kurikulum ayat sekolah menengah. Okey, bagus. Semua murid haruslah menyertai aktiviti sukan. Okey. Saya berharap pihak sekolah dan persatuan ibu bapa dan guru berganding bahu bagi menyokong aktiviti sukan agar mencapai matlamatnya. Ini dahsyat. Ini ayat dahsyat. Okey, ayat dahsyat. Memang budak sekolah menengah akan tulis macam ini, cikgu. Okey, baik. Pak Ruby, ada ke contoh jawapan dari YouTube? Oh, banyak. Banyak contoh. Ya. Tapi tak nak baca semualah, kita tengok. Tak nak baca semualah. Kita ambil beberapa lah. Okey, cuba ambil yang bawah sekali tu, Iwan Hezwan. Hezwan. Okey. Siapa ya? Boleh baca. Ni yang Puan Kasrina tu. Ha, boleh baca, boleh baca. Kesimpulannya, banyak faedah jika kita bersukan. Okey? Semua orang perlu bersukan untuk menjaga kesihatan diri. Saya berharap semua orang terus bersukan agar badan sihat, otak cerdas. Okey, cikgu. Boleh. Dia pelajar pun sebenarnya macam itu. Lama kelamaan, budak itu dia akan faham pattern. Dia cara menulis. Gaya penulisan itu budak sudah mahir dah kalau lama kelamaan. Okey, contoh Puan Noreyah binti Ahmad. Okey, kesimpulannya memang ada banyak faedah menyertai aktiviti sukan. Okey, semua orang haruslah menjaga kesihatan diri. Okey, tengok cikgu. Ayat pertama cikgu cakap tentang aktiviti sukan. Ayat kedua cikgu cakap tentang kesihatan diri. So, cuba kaitkan. Dia mesti ada kaitan. Contoh, kesimpulannya memang ada banyak faedah menyertai aktiviti sukan. Semua orang haruslah bersukan untuk menjaga kesihatan diri. Ah, baru lengkap. Saya berharap agar semua orang bersukan demi kesihatan diri pada... Cikgu, ayat ulangan, cikgu. Saya rasa itu ada ayat ulangan. Okey? Baik. Jadi, nampaknya ramai-ramai guru yang sudah dapat dah, yang sudah mahir bahagian ini, sudah belajar. Okey, bahagian terakhir, cikgu. Bahagian terakhir untuk hari ini, iaitu bahagian yang sangat penting, iaitu cara menulis
cara menulis bahagian isi. Okey, cara menulis bahagian isi. Saya share saya punya PowerPoint. Okey. Okey, boleh tengok slide cikgu? Boleh tak? Boleh, boleh. Boleh. Okey, baik. Teknik yang kita gunakan untuk menulis idea ataupun menulis perenggan isi adalah teknik bograf. Teknik bograf ini adalah cikgu sesuatu teknik yang amat-amat berguna dan amat-amat efektif apabila kita menyampaikan kepada murid-murid kita. Especially murid-murid yang memang tidak tahu macam mana ataupun dia ada masalah untuk menulis bahagian isi. Teknik bograf ini dia menjelaskan step by step, langkah demi langkah untuk menulis satu perenggan isi yang mudah dan juga ada idea dalam isi itu. Sebenarnya masalah utama murid kita apabila menulis sesebuah karangan adalah budak itu tahu isinya. Budak itu tahu apa karangan yang dia nak tulis. Sebenarnya beribu-ribu perkataan akan berserabut atas kepala dia, akan berpusing-pusing di atas kepala dia. Okey, kalau kita bagi satu topik sukan, beribu-ribu perkataan akan berpusing atas kepala dia. Tetapi masalahnya adalah murid itu tidak tahu perkataan mana yang kita perlu ambil letak di tempat pertama. Perkataan mana kita ambil dan letak di tempat kedua. Susunan itu yang murid-murid kita kurang mahir susunan dia. Jadi teknik bograf ini memang memberikan idea kepada murid macam mana nak menulis sesuatu perenggan secara koheren dan kohesi. Okey, kita lihat cikgu. Macam mana nak menggunakan teknik bograf? Teknik bograf ini adalah cikgu sebenarnya kita menggunakan kata tanya. Kita menggunakan kata tanya untuk menulis sesebuah perenggan isi. Contoh. Okey. Tadi saya ambil topik yang sama cikgu, kebaikan membaca. Saya masih ambil topik yang sama. Okey, kebaikan membaca. Baik, tajuk karangan ini adalah kebaikan membaca. Okey, dan tajuk ini kita ada isi kan, ada banyak isi apakah kebaikan membaca. Contoh, isi yang pertama. Isi yang pertama ialah meningkatkan ilmu pengetahuan. Contoh, meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang murid itu perlu buat ialah murid itu perlu gabungkan tajuk dan juga isi di atas. Gabungkan tajuk dan isi. Macam mana nak mulakan perenggan itu? Okey? Macam mana nak mulakan perenggan itu? Ayat pertama budak itu kena gabungkan tajuk dan isi. Tajuknya ialah kebaikan membaca. Warna purple saya tulis dekat sini. Kebaikan membaca. Isi nombor satu. Yang pertama ialah. Kita dapat isi dia apa? Meningkatkan ilmu pengetahuan. Warna hijau letak di sini. Jadi kita gabungkan saja. Kebaikan membaca yang pertama ialah kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Nanti saya akan kongsikan macam mana kita boleh gunakan teknik yang sama untuk menulis karangan yang mantap. Memang karangan cemerlang. Macam mana nak tulis? Nanti saya akan kongsikan satu contoh yang murid saya buat. Okey? Baik, ini adalah cara untuk menulis ayat pertama. Gabungkan tajuk dan juga isi. Tulis dekat ayat topik. Senang. Ayat kedua. Ayat kedua ini sebenarnya kita kena tanya satu soalan. Okey? Bograf short form untuk apa cikgu? Borang grafik menjana idea. Bograf, borang grafik. Okey, borang grafik. Okey. Baik, soalan. Kita kena tanya satu soalan dan soalan yang kita tanya tu mestilah berdasarkan isi. Kita tak boleh tanya soalan berdasarkan tajuk. Ha, itu benda itu kita kena jelaskan kepada murid. Kita kena tanya soalan based on isi, bukan based on tajuk. Contoh, saya tanya soalan, apakah bahan bacaan yang boleh dibaca untuk meningkatkan ilmu pengetahuan? Apa yang kita perlu baca untuk meningkatkan ilmu pengetahuan? Jadi soalan saya adalah based on isi. Saya highlightkan cikgu. Ya. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Ah. Benda ini sangat penting cikgu. Kita tak boleh tulis ataupun kita tak boleh tanya soalan berdasarkan tajuk.
Okey, apakah bahan yang boleh dibaca untuk meningkatkan ilmu pengetahuan? Jawapannya kita hanya jawab kepada soalan ini. Kita boleh membaca buku, surat khabar dan majalah. Kalau pelajar itu tak tahu banyak contoh, tulis dua pun jadilah cikgu. Kita boleh membaca buku dan majalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Dia sama macam menjawab soalan pemahaman. Okey? Sama je. Jadi kita jawab untuk soalan yang saya tulis dekat sini. Apakah contoh bahan yang kita boleh baca? Kita boleh membaca buku dan majalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi dalam jawapan ini murid itu masih lagi menulis sebuah ayat yang berkaitan dengan isi meningkatkan ilmu pengetahuan. Bermaksud murid ini tidak keluar tajuk. Murid ini tidak keluar tajuk, masih lagi tentang meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey, ini adalah ayat kedua. Dan kita lihat ayat ketiga. Saya tanya satu lagi soalan. Tadi saya guna kata tanya apakah. Sekarang saya guna kata tanya mengapakah. Okey, mengapakah kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan? Soalan saya masih lagi berdasarkan isi. Saya tak tanya mengapakah kita harus membaca. Salah. Mengapakah kita harus membaca ialah salah. Ayat soalan yang salah. Sebab tadi saya kata soalan mestilah berdasarkan isi. Jadi mengapakah kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan? Jawapannya sangat mudah. Kita haruslah meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat menjadi lebih pandai. Ini untuk murid yang lemah nak untuk tulis. Okey? Untuk menjadi lebih pandai. Kalau murid yang pandai, murid yang cemerlang boleh tulis banyak, kita haruslah meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat mengelakkan menjadi seperti katak dibawa tempurung. Itu ayat budak cemerlang. Tapi untuk murid yang lemah, dia tulis simple-simple pun jadi. Agar dapat menjadi lebih pandai. Simple. Okey? Perkataan yang murid itu tahu. Perkataan yang murid biasa gunakan dalam kehidupan dia. Lebih pandai, kan? Pandai itu perkataan dia biasa guna dalam kehidupan dia. Jadi kita bagi ayat simple-simple. Agar dapat menjadi lebih pandai. Sekarang, saya ambil tiga-tiga ayat ini. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Dan gabungkan di sini. Gabungkan. Okey? Kalau saya gabungkan. Okey. Kebaikan membaca yang pertama ialah kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Kita boleh membaca buku, surat khabar dan majalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Ayat kedua. Ayat ketiga. Kita haruslah meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat menjadi lebih pandai. Jadi kita gabungkan tiga-tiga ayat ini dan dapatlah, murid itu dapatlah satu perenggan yang lengkap. Kalau kita lihat perenggan ini, ayat pertama bercakap tentang meningkatkan ilmu pengetahuan. Ayat kedua masih lagi tentang meningkatkan ilmu pengetahuan. Ayat ketiga masih lagi tentang ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada peluang untuk murid itu keluar topik. Cuma kita kena highlight kepada murid-murid kita yang soalan yang murid itu nak tanyakan, kan? Soalan yang murid itu tak nak tulis dalam sini, mestilah logik. Okey? Mestilah logik. Jangan kita tanya soalan, kita pun tak tahu jawapan. Kita cari masalah lah kalau macam itu. Kita kena ajar murid, cari, tuliskan sesebuah soalan di mana soalan itu logik dan murid itu boleh menulis jawapan. Okey? Tekankan kepada murid, cikgu. Dan soalan yang kita tulis, janji logik, janji dapat jawapan. Okey, pastikan janji logik, janji dapat jawapan. Kena ingatkan murid itu. Okey, baik. Jadi ini adalah contoh. Contoh yang kedua, cara-cara menjaga kesihatan diri. Ini tajuk kedua. Contoh, satu lagi contoh, macam mana nak bina perenggan. Tadi saya tunjukkan contoh untuk membina perenggan untuk isi pertama. Sekarang saya tunjukkan untuk isi kedua. Kalaulah ini isi kedua, macam mana nak tulis. Okey. Tajuk dia tetap sama, cara menjaga kesihatan diri. Isi yang kedua, contoh, makan makanan seimbang. Okey, makan makanan seimbang. Sekarang kita nak gabungkan tajuk dan isi menjadi satu ayat. Oleh sebab ini isi kedua, jadi kita mesti mulakan dengan penanda wacana. Selain itu,
saya ambil warna purple ini, letak dekat sini. Cara menjaga kesihatan diri. Isi nombor 2, saya letak dekat sini. Sekejap ya. Dekat sini. Yang kedua ialah, kita haruslah ambil isi ini, letak dekat sini. Makan makanan seimbang. Itu sahaja, cikgu. Kita akan dapat satu ayat lengkap. Selain itu, cara menjaga kesihatan diri yang kedua ialah kita haruslah makan makanan seimbang. Okey? Dan ayat kedua. Soalan. Apakah makanan yang perlu kita makan untuk menjaga kesihatan? Apa makanan? Contoh makanan. Jadi murid itu sudah biasa. Perkataan sayur-sayuran, buah-buahan, budak itu sudah tahu dah. Jadi kita perlulah makan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk menjaga kesihatan diri. Kalau pelajar yang sudah pandai, dia akan tulis protein lah, karbohidrat lah, vitamin lah, kan? Itu ayat budak pandai. Tapi untuk murid yang lemah, kita ajak yang simple-simple. Kita perlulah makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk apa? Untuk menjaga kesihatan diri. Okey, sekali lagi saya nak tekankan di sini, tengok soalan yang saya tanya di sini. Makan makanan seimbang. Apakah makanan yang perlu kita makan? Soalan saya adalah tentang isi. Okey, saya memang ada perkataan menjaga kesihatan dekat sini. Sebab kalau saya tak letak sini, ayat ini tergantung. Jadi saya letak untuk melengkapkan ayat sahaja. Tapi soalan saya, apa yang saya fokuskan adalah makanan. Apakah contoh makanan? Jadi soalan saya adalah berdasarkan isi. Dan jawapan pun berdasarkan isi. Okey? Okey, ayat kedua. Mengapakah kita harus makan makanan seimbang? Makan makanan seimbang. Soalan saya tentang makan makanan seimbang. Isi. Dan kita haruslah makan makanan seimbang untuk mengelakkan obesiti. Untuk mengelakkan obesiti. Senang saja untuk mengelakkan obesiti. Okey? Senang. Ataupun pelajar pandai dia nak tulis ayat lain, ayat yang macam-macam ayat budak pandai boleh tulis. Kita haruslah makan makanan seimbang untuk mengelakkan penyakit berbahaya. Something like that. Budak pandai dia boleh tulis. Tapi untuk pelajar lemah, dia tulis mengelakkan obesiti untuk hidup untuk hidup dengan sehat. Kita haruslah makan makanan seimbang agar badan kita sentiasa sehat. Something like that. Okay? Bagi ayat mudah kepada murid. Sekarang kita gabungkan tiga-tiga ayat ini, kita akan dapat satu perenggan lah. Selain itu, cara menjaga kesihatan diri yang kedua ialah kita haruslah makan makanan seimbang. Kita perlulah makan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk menjaga kesihatan diri. Kita haruslah makan makanan seimbang untuk mengelakkan obesiti. So, itu adalah cara untuk menulis isi menggunakan teknik bograf. Okay? Dan sekarang kita cuba lihat, kita cuba menggabungkan. Kita cuba menggabungkan tik, bograf dan kecahan. Apabila kita gabungkan, ni contoh bograf lah, satu sahaja isi yang saya letak dekat sini, contoh je. Okey, tik di atas, bograf di tengah-tengah dan kecahan pada bahagian akhir, iaitu penutup. Dengan ini, kita boleh menghasilkan satu karangan yang lengkap. Satu karangan yang lengkap dengan ayat-ayat yang mudah. Kalau supaya tidak gemuk, betul cikgu, supaya tidak gemuk, memang itu ayat murid lemah. Memang itu ayat murid lemah. Kalau budak itu tak tahu perkataan obesiti, supaya tidak gemuk pun sangatlah betul. Boleh diterima. Okey? Dan tengok, kita mengajar murid satu teknik tiga ayat. Satu teknik tiga ayat. Maksudnya, satu template tiga ayat. Satu template tiga ayat. Dan tanpa disedari, jumlah perkataan yang murid tulis akan menjadi banyak. Jadi benda itu akan memberikan confident, keyakinan kepada murid-murid untuk terus menulis. Budak itu sudah ada confident lah. Sebab selama ini, budak itu tak tahu macam mana nak mula karangan, macam mana nak tulis karangan, nak tulis apa, macam mana nak mula, tak tahu. Tapi sekarang, sikit-sikit murid itu dah boleh tulis, so sudah ada keyakinan diri. Okey? Memang kali pertama kita ajar, murid tak faham. Kita kena terus mengajar kepada murid, baru murid faham. Okey? Ini satu lagi contoh. Ini kebaikan baca, ini cara-cara menjaga kesihatan diri. Sama je. Kita akan dapat satu karangan yang lengkap. Okey? So, bograf, ada soalan ke cikgu? Kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada tugasan segera.
bergema cikgu. Okey, cikgu-cikgu boleh tekan link yang saya bagi dekat bahagian chat, tekan dan terus boleh buat cikgu, tulis ayat lengkap cikgu, tulis ayat lengkap. Tak payah tulis perenggan, tulis ayat sahaja. Tulis ayat sahaja. Ayat murid cikgu, kalau boleh ayat murid. Kalau boleh tulis ayat murid yang lemah. Ayat murid yang lemah. So kita lihat adakah teknik ini betul-betul membantu murid-murid yang lemah. Boleh, boleh mula cikgu, boleh mula. Cikgu rasa boleh buka yang contoh ya, bohong ya. Grafi yang yang bersama tik tik dengan bohong graf tu ada tak? Karangan dia lengkap tu. Karangan lengkap. Borang-borang kosong, borang kosong. Oh, borang kosong. Kena cari eh. Tak apa, tak apa. Kalau kena cari tak apa. At least dia boleh nampak secara whole. So, saya rasa berapa penuh dia punya borang tu. Oh, yang yang itu saya akan tunjukkan puan sekejap lagi. Okey, okey. Saya akan tunjukkan. Okey, cikgu tulis tajuk, isi satu, ayat topik, tulis jawapan sahaja cikgu, jangan cikgu tulis soalan, tulis jawapan. Nanti kita baca jawapan itu, kita dah tahu dah soalannya macam mana. Tulis jawapan cikgu. Saya tengok dekat bahagian chat dekat YouTube, Cikgu Nazrul Azwan. Adakah ini isi kedua bagi kebaikan membaca atau tajuk lain? Tajuk lain, cikgu. Tajuk lain. Saya tunjukkan dua topik yang berbeza. Satu faedah, satu cara. Okey, dah ada jawapan. Okey, tiga orang dah jawab cikgu, tiga orang. Empat. Ada yang tak boleh masuk jugalah cikgu Arasu. Saya pun tak boleh masuk. Tak boleh masuk means dalam dia keluar error. Hmm. Cikgu Hafiz, Cikgu Hafiz kena refresh.
Okey. Baik. Okey, sini saya dah ambil beberapa jawapan. Okey. Baik. Okey, yang pertama Puan Nurliza, Cikgu Nurliza. Okey. Tajuk kebaikan aktiviti bersukan. Isi pertama meningkatkan kesihatan diri. Okey. Ayat topik. Kebaikan bersukan yang pertama ialah kita dapat meningkatkan kesihatan diri. Mantap cikgu, mantap. Ayat mantap. Okey. Kita boleh melakukan aktiviti bersukan seperti berjoging dan bermain bola untuk meningkatkan kesihatan diri. Ya, jadi untuk ayat kedua ni soalannya adalah apakah contoh aktiviti bersukan? Apakah contoh aktiviti bersukan? Okey. Ayat ketiga, kita haruslah meningkatkan kesihatan diri supaya badan lebih cergas dan otak cergas. Okey, mantap. Baik, tahniah cikgu. Cikgu Ayuni. Aktiviti bersukan. Tajuknya ialah aktiviti bersukan. Ia kurang perkataan kebaikan cikgu. Kebaikan aktiviti bersukan. Tajuk dia, kebaikan aktiviti bersukan. Isi pertama, kesihatan tubuh badan. Ah, sini ada faedah. Sini ada perkataan faedah. Okey. Okey, faedah menyertai aktiviti sukan yang pertama ialah kita dapat menyihatkan tubuh badan. Okey. Okey, biasanya kan cikgu, ini satu lagi tip saya nak bagi tahu lah. Biasanya untuk untuk karangan karangan jenis faedah kesan lah, karangan jenis kesan. Faedah, manfaat, kebaikan, keburukan, kepentingan, kan, karangan macam itu, biasanya ayat pertama itu kan, keyword yang kita gunakan dalam ayat pertama adalah kita ada perkataan boleh, dapat, akan. Kita akan meningkatkan kesihatan diri. Kita dapat meningkatkan kesihatan diri. Kita boleh meningkatkan kesihatan diri. Murid-murid ini dia akan berpusing-pusing dalam tiga perkataan itu. Sebenarnya ada banyak lagi perkataan. Contoh, kita boleh gantikan perkataan dapat meningkatkan kesihatan diri kepada mampu meningkatkan kesihatan diri. Dapat tukar kepada mampu. Okey, kita mampu meningkatkan kesihatan diri. Ataupun satu lagi perkataan iaitu kita berupaya. Berupaya meningkatkan kesihatan diri. Jadi perkataan mampu dan berupaya ini juga boleh digunakan untuk menggantikan perkataan dapat dan juga boleh. Okey, itu sebagai selingan cikgu. Tips sahaja. Okey. Baik. Kita dapat menyertai aktiviti seperti berlari, berjoging dan bersenam. Apakah? Soalannya apakah? Hal ini dapat menyihatkan tubuh badan kita. Mengapakah? Mengapakah kita perlu? Hal ini dapat menyihatkan tubuh badan kita. Hal ini dapat... Okey, ini adalah kesan. Okey, kesan daripada berjoging, bersenam. Mengapakah kita harus... Betul ke ni? Ayat nombor tiga, hal ini dapat menyihatkan tubuh badan kita. Sebenarnya kan cikgu? Sebenarnya cikgu tanya soalan berdasarkan tajuk. Mengapakah kita perlu bersukan? Hal ini dapat menyihatkan tubuh badan kita. Sudah keluar topik dah cikgu. Dia sebenarnya, mengapakah kita perlu menyihatkan tubuh badan? Soalannya macam itu. Mengapakah kita perlu menyihatkan tubuh badan? Kita perlu menyihatkan tubuh badan untuk mengelakkan penyakit. Kita perlulah menyihatkan tubuh badan untuk mengelakkan obesiti or something like that. Okay, sebenarnya jawapan ini adalah berdasarkan tajuk. Okay, next. Cikgu Hezwan. Faedah bersukan, okay, menyihatkan tubuh badan, okay. Faedah bersukan yang pertama ialah kita dapat menyihatkan tubuh badan. Kita boleh bersukan 2 kali seminggu. Bilakah kita boleh bersukan? Ini soalan bagus. Bilakah kita boleh bersukan? Kita boleh bersukan 2 kali seminggu untuk menyihatkan tubuh badan. Bagus cikgu. Kita haruslah menyihatkan tubuh badan agar otak menjadi cerdas. Okey, boleh terima cikgu. Mengapakah? Jadi, dua-dua jawapan ini adalah menjurus kepada isi dia. Kenapa kita perlu menyihatkan tubuh badan dan bila kita perlu menyihatkan tubuh badan? Okey, baik. Lepas tu, Cikgu Duliza, SMK Meru, boleh faedah bersukan, okey, boleh menyihatkan tubuh badan kita, okey. Tubuh badan kita akan sehat dengan melakukan aktiviti seperti berjoging, okey. Ayat, struktur ayatnya berbeza. Okey, kita boleh berjoging
Sekejap ya. Ayat pertama, ayat topik. Tubuh badan kita akan sihat dengan melakukan aktiviti seperti berjoging. Berjoging ini dah masuk contoh. Kan? Ayat pertama ni, tadi saya kita bagi tahu, gabungkan ayat topik dan juga isi pertama. Gabungkan dua-dua ini supaya dapat satu ayat. Faedah bersukan yang pertama ialah kita boleh menyihatkan tubuh badan kita. Itu ayat pertama saja. Sebenarnya berjoging ini kita boleh guna di ayat kedua ataupun ayat ketiga. Okey? Bilakah kita, di manakah kita boleh menyihatkan tubuh badan? Di manakah? Kita ataupun apakah aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan? Berjoging. Baru betul. Berjoging. Okey, kita juga boleh melakukan aktiviti bersukan dengan bermain bola sepak. Tengok, dua-dua ini sebenarnya adalah kata tanya yang sama. Apakah contoh aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan? Apakah satu lagi contoh yang boleh menyihatkan tubuh badan? Satu lagi contoh aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan. Sini berjoging, sini bermain bola sepak. Sepatutnya bermain bola sepak ini kita tambah dan dekat sini. Berjoging dan bermain bola sepak. Yang kalau macam itu dia lagi dia akan masuk dalam satu ayat saja. So kita ada satu lagi ayat untuk kita gunakan untuk soalan lain. Okey. Seterusnya last one. Cikgu Nur Ashikin dapat menyihatkan tubuh badan. Okey, aktiviti bersukan. Sini sepatutnya faedah cikgu, faedah aktiviti bersukan. Aktiviti bersukan dapat menyihatkan badan. Badan yang sihat amatlah penting untuk mencerdaskan minda. Okey. Oleh itu, apabila murid terlibat dalam aktiviti bersukan, jantung mereka dapat berfungsi dengan baik dan dapat membantu murid dalam pelajaran. Mengapakah? Okey. Baik. Ini ayat sekolah menengah. Baik. Jadi. Okey. Jadi. Kita sudah bincang sedikit sebanyak soalan bograf. Sekarang saya nak tunjukkan contoh jawapan murid saya, okey, ataupun contoh jawapan murid cemerlang. Macam mana cara ataupun macam mana teknik KCMS ini bukan sahaja membantu murid yang lemah tapi juga membantu murid yang cemerlang untuk menghasilkan karangan yang cemerlang. Okey, macam mana? Okey. Okey. Ini adalah template asal, okey, template asal, iaitu untuk tik tema amalan membaca, isu tidak gemar membaca, kehendak kebaikan amalan membaca. Ini ayat yang murid saya tulis. Amalan membaca merupakan aktiviti yang sangat penting kepada manusia. Namun begitu, ramai orang tidak gemar membaca kerana menganggap tidak penting. Dalam wacana ini, saya akan membincangkan pelbagai kebaikan amalan membaca demi kesejahteraan bersama. Okey, so ini ayat yang murid saya tulis. Okey, contoh isi, meningkatkan ilmu pengetahuan. Contoh, kita ayat pertama kita gabungkan dua-dua ni. Okey, kebaikan amalan membaca yang pertama ialah kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kerana ada peribahasa Melayu mengatakan bahawa ilmu pelita hidup. Ini murid cemerlang yang tulis. Okey, murid cemerlang. Okey, ayat kedua. Apakah bahan yang boleh dibaca untuk meningkatkan ilmu pengetahuan? Soalan yang sama. Tapi jawapannya, pelbagai bahan bacaan seperti surat khabar, buku rujukan dan ensiklopedia boleh dibaca untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Ini ayat murid cemerlang. Ayat ketiga. Mengapakah kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan? Kita haruslah meningkatkan ilmu pengetahuan agar tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. So template yang sama, soalan yang sama tapi boleh ditulis mengikut aras murid. Jawapan yang murid tu nak hasilkan adalah berdasarkan aras murid tersebut. Okey? Dan kalau kita gabungkan tiga-tiga ni, kita akan dapat satu perenggan lengkap. Okey? Dan sama juga kepada isi nombor dua. Okey, sama. Okey, contohlah isi nombor dua. Mengisi masa lapang dengan cara yang berfaedah. Selain itu, kebaikan amalan membaca yang kedua ialah kita boleh mengisi masa lapang dengan cara yang berfaedah. Persis kata peribahasa Melayu, masa itu emas. Di manakah kita boleh membaca untuk mengisi masa lapang?
Kita boleh membaca di perpustakaan ataupun di rumah untuk mengisi masa lapang dengan berfaedah. Di manakah? Mengapakah kita perlu mengisi masa lapang dengan berfaedah? Kita perlulah mengisi masa lapang dengan berfaedah kerana masa yang sudah berlalu tidak akan kembali. So ini adalah contoh penggunaan bograf. Okey, saya tunjukkan untuk penggunaan kecahar. Okey, kesimpulan, memang mendatangkan banyak kebaikan. Cadangan, haruslah mengamalkan tabiat membaca harapan, tidak luntur dalam kalangan masyarakat. Okey, kesimpulannya, amalan membaca memang mendatangkan banyak kebaikan kepada kita. Cadangan, setiap individu, kita guna SEM lah, setiap individu siapa? Haruslah mengamalkan tabiat ini. Apa? Demi kesejahteraan bersama, mengapa? Sudah ada jawapan. Ayat harapan, saya berharap amalan ini tidak luntur dalam kalangan masyarakat. Tambahan, tadi saya kata peribahasa kan? Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Gabung dapat satu jawapan macam ini. Jadi setelah saya gabung empat isi pengenalan dan penutup, ini adalah karangan lengkap yang budak saya tulis. Ini karangan lengkap. Jadi karangan ini sudah ada empat isi. Okey, sudah ada empat isi. Kita guna template yang sama, masih lagi tiga ayat, masih lagi idea yang sama, soalan yang sama, tapi cara penulisan itu boleh membezakan murid lemah dan murid cemerlang. Okey? Jadi itu adalah setakat perkongsian saya, cikgu. So, ada tak cikgu sebarang soalan? Kalau ada, cikgu boleh tanya sekarang. Okey, terima kasih Cikgu Arasu. Bersemangat Cikgu Arasu menyampaikan perkongsian pada petang ini. Okey, cikgu-cikgu, jika ada soalan mungkin satu atau dua soalan sahaja sebab jam telah menyangkau pukul 4 petang. Okey, ada cikgu? Di ruangan komen tidak ada soalan. Mungkin di YouTube ada pertanyaan? Okey, jelas terbaik. Perkongsian yang baik. Alhamdulillah. Ilmu yang bermanfaat. Okey, Cikgu Hafiz, di YouTube ada tak soalan? Okey, tak ada Okay, kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak Cikgu Arasu. Maksudnya penjelasan dan penerangan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua guru kerana sudi mendengar perkongsian saya. Terima kasih kepada Puan Rubiatun, Cikgu Abdul Rahani. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Baik, terima kasih. Tahniah Cikgu Arasu. Tahniah juga kepada semua guru kerana setia sehingga akhirnya. Okey, insyaAllah cikgu-cikgu ini baru siri pertama. Siri pertama. Tadi Puan Ruby ada tayangkan siri-siri berikut. Kita nantikan hari-hari rahsianya Cikgu Arasu. Banyak lagi sirinya kita akan sampaikan dan dengan perkongsian-perkongsian yang lain juga. InsyaAllah. Jadi sebelum itu, sebelum kita bersurai, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang dihormati Puan Azilawati binti Abu Bakar, Ketua KPP Unit Bahasa Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, baik ya. Terima kasih pada Cikgu Arasu. Boleh dengar ke suara? Boleh, Puan. Saya dah mula batuk-batuk. Okey, baik ya. Baik, saya ni kan semula. Okey. Terima kasih Cikgu Arasu, perkongsian yang sangat baik ya. 2 jam bercakap non-stop. Tapi kita tak rasa jemu, kita tak rasa bosan sebab penyampaiannya memang sangat interaktif ya, dan cara Cikgu Arasu memberikan penerangan, penjelasan macam kita berada di dalam bilik darjah kan, macam kita belajar dengan cikgu. Okey, baik, kalau cikgu lihat mungkin dalam platform ini, okay, dalam talian ini ada cikgu yang baru lagi mengenali KCMS, tetapi mungkin ada juga dalam kalangan kita ni yang dah pun mengikuti beberapa kali siri. Sebab ini ni, kalau kata kita jelajah Malaysia ni, memang daripada utara sampai ke selatan, timur ke barat ni, dah sampai semua negeri dah ni. Ya? Sebab kita dah bermula daripada tahun lepas, apabila kita lockdown bulan 3 tahun lepas, memang kita bergerak secara aktif, okay? Menggunakan bengkel, bengkel KCMS ini. Okay, baik. Kalau cikgu lihat mana-mana, sebab saya ada baca dalam ruangan chatting, ada yang nak minta soft copy. Okay,
Okay, baik. Link tu dah ada. Okay, link untuk soft copy pun dah ada. Cikgu tengok balik seperti mana kata Datin Nur Faridah tadi. Okay, bahan ini sangat baik. KCMS ini sangat berguna sebab dia merupakan alat berfikir berbentuk grafik. Kalau cikgu tengok tadi macam mana cikgu Arasu terangkan, sangat mudah untuk murid-murid kita belajar cara menulis. Daripada asas kepadalah boleh menghasilkan penulisan dengan lengkap. Okay, baik. Okay. Ini adalah siri-siri kita yang kita akan buat lagi. Minggu hadapan ada lagi insyaAllah sebelum kita cuti sekolah. Ini adalah senarai menunggunya. Ada juga ni, MC kita pun, juracara majlis kita, pembaca doa kita pun memang dalam kalangan penceramah. Cikgu tengok ada pelbagai lagi teknik yang ada dalam KCMS ini. Jadi nanti cikgu tunggu. Tunggu, kita akan wawarkan lagi pada cikgu. Cuma apa yang kami harapkan, sebab apabila cikgu dengar hari ini, esok cikgu dah boleh pun aplikasikan kepada murid cikgu. Ada juga wujud kebimbangan ni, cikgu ikuti minggu ni, minggu depan. Lepas tu cuti 2 minggu. Cuti 2 minggu dia senyap. Masuk pula, naik sekolah pula, PKP. Nanti saya bimbang juga, benda ni akan jadi berkubur begitu saja. Nanti bila kita buat lagi perkongsian baru nak refresh balik. Okay, jadi saya harapkan yang ada dalam talian ini terus boleh aplikasikan. Tengok balik. Tengok balik nanti video yang kita dah record. Okay, cikgu boleh mula buat dengan murid-murid. Okay, baik. Okay, ini adalah cikgu boleh sertai. Okay, boleh tengok ada banyak perkongsian bahan. Boleh join GC untuk KCMS. Okay, boleh tengok juga Google site KCMS. Ini nanti cikgu boleh snap. Yang ni ada. Okay. Sempat tak ambil? Okey, ini untuk kehadiran pun saya rasa dah ada juga pada ruangan chatting, kan, kehadiran ni. Okey, so kehadiran ini cikgu jangan risau, habis saja slot kita akan beri pendaftaran untuk kehadiran. Kalau awal-awal tu memanglah kita tak bagi, ya. Jadi kita mengharapkan supaya perkongsian ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh guru-guru bahasa Melayu, dan kita boleh membantu murid-murid kita dalam aspek kemahiran menulis. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada barisan urus setia, Puan Dulbiatun, Puan Yati, Cikgu Rani, Cikgu Hafiz, dan juga yang teristimewanya Cikgu Arasu kita. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Azilawati atas ucapan dan suntikan semangat. InsyaAllah kita sama-sama laksanakan dan kongsikan ilmu ini dengan rakan-rakan dan murid di sekolah. InsyaAllah akan bermanfaat kepada semuanya. Tahniah dan syabas kepada semua. Jadi cikgu jangan lupa isi pautan kehadiran yang terdapat pada ruangan komen di sebelah kanan tu. Dan masukkan nombor kad pengenalan dengan betul cikgu. Pastikan nombor kad pengenalan cikgu betul, tidak berlaku kesilapan supaya tidak berlaku kesulitan semasa Puan Ruby mengisi SPL KPM nanti. Baik. Tadi saya sudahi dengan serangkap pantun lah juga. Tadi saya mulakan dengan pantun kan. Hari kita banyak berpantun lah sebab bahasa Melayu kan. Ada malam, ada siangnya, ada suka, ada dukanya, ada awal, ada hujungnya, ada pertemuan, ada perpisahannya. Pergi jauh ke balik papan, pulang-pulang bawa rambutan, teruslah maju rakan untuk masa hadapan. Perpisahan hari ini bukanlah sebuah pengakhiran. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri-siri akan datang untuk kita buat perkongsian ilmu dari semasa ke semasa. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wa'idayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat petang. Rasanya belum terlambat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Guru untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Okay, terima kasih semua. Terima kasih Encik Arasu. Terima kasih Cik Alex. Kita nantikan kemunculan Cik Alex minggu hadapan baru, ya. Baru sempat masuk tadi mengikuti YouTube. Lepas tu tak dapat masuk ke Google Meet. tapi saya berasa sangat gembira berpuas hati melihat cara Cikgu Arasu itu untuk menyampaikan teknik tik dan kecaha yang sebenarnya asalnya saya yang mencipta teknik itu, tetapi apabila melihat bagaimana beliau memanfaatkannya malah dengan kreativitinya dia tambah lagi, betul kan, dia menjadikan kecaha itu lebih berkesan lagi. Tahniah dan syabas saya ucapkan sekali lagi kepada Encik Arasu. Tak sempat lagi sekejap. Bang boleh rekod ke Kak Yati? Bang rekod. Lama dah. Dah kan dia rekod lama dah. Kan. Tak perasan dia rekod. Bila tak? Bila dah restart balik laptop, okey lah. Okey. Okay, terima kasih semua. Saya balik dari ofis tadi pukul 1 sampai rumah tu. Tak sempat. Cikgu kat YouTube saya end live ya. Nanti jangan lupa isi kehadiran. Baru ada 400, kita ada 1000 orang tadi. Dah panggung tu 1000. Cuba ke?